adottate anche per il mio lavoro di Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahman ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدق الله العظيم Alhamdulillah pertama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala permulaan pagi yang baik yang Allah kurniakan kepada kita yaitu Allah tarik ke dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala satu anugerah yang manusia tidak boleh cipta sendiri satu nikmat yang manusia tak boleh nak adakan untuk diri dia sendiri melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah. Saya nak kemari tadi tu tak tahulah 230 kali ganda tengah berlari daripada jumlah yang ada dalam surau ni tengah duk berlari. Ada yang pakai tudung, saya pun bahasa kebaik, semuanya itu hid ataupun nifas. Jadi tak perlu pakai, tak perlu semain tubuh. Habis tu nak sangka baik yang lagi, hid tak ada, nifas tak ada. Nak tuduh boleh berlari. Jadi bila saya melihat tu, syukurlah. Bukan Allah tak boleh bagi saya tu berlari kat situ. Saya boleh lagi berlari walaupun di tempat kaki. Tapi rasa kasih sayang Allah ni Allah letak juga terpusing-pusing saya pagi ni keluar dah awal dah ada kerja dekat Kuala Lumpur semalam dia tidur di Kuala Lumpur masuk diuk tutup kenapa? Saya tak tahu ada orang berlari sebenarnya saya tanya polis saya nak ikut pergi jalan tutup macam mana dia kata ikut Sungai Besi pergi Sungai Besi ada juga orang berlari. Ada sahabat sini bagi tahu aha maraton. Aha apa? Dia cari apa tuan-tuan? Latihan untuk merentasi sirat. Tapi itu nasib dia. Sekarang kita cerita nasib dia. Dia di satu kedudukan yang dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pula alhamdulillah dapat rezeki dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nikmat, rasa nikmat. Orang faham sehat ni ketika sakit. Orang faham rezeki ni ketika dia nak bayar tol, baki touch ego dia tu RM2 sementara tol tu RM2 sepusin. Tak terangkan. Baru dia tahu nilai sepusin. Jadi kita cuba boleh menoakan supaya kita tak didudukkan seperti mereka dan mereka dapat duduk seperti kita. Sebab apa? Sebab kita pun belum confirm. Ni yang saya nak cerita bagi ni. Saya kalau subuh ni jarang saya baca kitab mengimah.
Saya kalau subuh saya paling suka cerita tentang hati. Masa saya mengaji dulu pun memang hari kuliah subuh ni memang saya tunggu. Jarang saya tidur. Ya. Sebab minat. Fresh. Kita tengok muka tuan guru tu, dia lepas dengan tahajud dia malam tadi kan, dengan tu bersihnya, dia bercakap pelahan dan jarang kena marah pagi. Jangan kuliah maghrib, kuliah asar, apa? Wow. Jadi kita cerita ni lah sikit. Wa ma'umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidak aku perintahkan kau wahai Muhammad. Illa melainkan liya'budun, bila aku bagi satu-satu ibadat. Ni Allah sedang bagi kita ibadat. Jangan perasan kita hebatlah boleh ibadat. Allah bagi. Tak. Kalau Allah tak bagi, Allah tak kat jalan tadi. Berapa ribu orang lagi. Atau KL tutup. Dijanjikan syurga apa? Dapatlah piala yang kalau tempah Johan ni setengah. Illa liya'budun mukhlisin. Mukhlisin. Semata-mata kerana aku. Sebagaimana lahuddin, sebagaimana yang mengikut jalan agama. Semayang duhur diperintahkan 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Kalau kita ni juara angkat berat sekalipun, saya nak 18 rakaat ustaz duhur. Khusus untuk saya. Tak boleh. Kuat macam mana pun, 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Itu pun dalam fiqah semayang i'adah dah semayang duhur ni, semayang lagi. Dengan syarat semayang kedua lebih baik daripada semayang pertama. Mungkin dari sudut jemaahnya lebih ramai pada semayang kedua tu. Dia panggil, dia dah semayang zuhur. Dia nak semayang zuhur lagi. I'adah namanya. Syarat semayang kedua lebih baik daripada semayang pertama. Lebih pada tu dah tak disunatkan, dah tak gitu kan. Gantilah dengan semayang lain, semayang tasbih siang ke apa, gantilah. Baik. Ini perintah daripada Allah. Kita jangan, kita elakkan guna bahasa. Saya bila baca, saya malam tadi dapat baca Quran. Dia, kita mendakwa kita. Buang-buang. Saya malam tadi Allah bagi rezeki baca Quran. Tukar. Kita kena sentiasa rasa yakin. Bila kita boleh buat apa sebagai kebaikan pun, itu kurnia Allah. Kita tukar bahasa tu. Sebab mendakwa-mendakwa ni, dia boleh jadi macam Azazil. Dia boleh jadi sombong. Dia boleh jadi rasa kita ni hebat. Lalu kita mempelekehkan orang lain. Padahal Allah mengurniakan ibadat kepada kita. Tu yang saya saksikan pagi ni tu. Bersusah payah cari jalan. Pergi jalan salam. Pergi. Kena sangkut dekat jam tu. Mata saya ni kejap-kejap macam gini. Macam kejap macam gini. Nak tengok steril lagi, tengok depan lagi. Nak tengok orang Melayu lagi. Ada juga yang pakainya. Allah. Mata ni jahat tu. Nampak dalam gelap. Nah, macam itu tuan-tuan. Tapi jika Allah kenal sampai-sampai. Pasal awak update dekat siapa di mana kawan kita tu? Razak. Dia pun balas, aha maraton. Saya kata, saya dah kata dalam Mansara. Update. Supaya orang tak risau. Kata. Dan saya, mesej tu atas urusan agama, pahala tu. Ibadat. Apa saja bukan perkara yang haram, bukan perkara yang makruh, itu ibadat. Tapi kalau masalah perkara haram, macam mana pun dia tak boleh jadi ibadat. Orang mengumpat, lima orang. Dia mengumpat. Masuk rumah orang mengumpat. Angkat TV, angkat mesin sejuk, angkat tu. Tiba-tiba seorang ni tengah angkat, TV tu tak larat. Mari aku tolong, mari aku tolong. Namanya tolong. Puan 4A tolong puan 4B. Bukan ibadat. Sebab urusan tu dah salah. Yang takutnya urusan ibadat jadi maksiat. Kerana hati.
kerana mendakwa, kerana heran diri dia. Ish, tak kalau dia tu rumah dekat dengan suruh pun tak datang. Dia tu heran. Dia heran diri dia boleh datang atau tak datang. Itu heran diri. Itu mewarisi azazi. Takabur. Dan saya kata, nanti kita belajar tukar bahasa. Haa, tu. Saya alhamdulillah, tahun lepas Allah bagi rezeki untuk saya buat korban. Sentiasa kaitkan Allah yang bagi, Allah yang bagi, Allah yang bukan kita. Ayat tadi itu dalam surah Al-Baqarah, Allah menyebut dengan perkataan mukhlisin. Mukhlisin, bila Allah bagi kita ibadat, kita sedaya upaya menjaga supaya diterima oleh Allah. Ibadat ada dua. Pertama, sah tak ibadat tu. Bila ibadat tu sah mengikut hukum fiqh, solat cukup 13 rukun, tiada perkara yang membatalkan solat sepanjang dia solat dari takbir atau ihram sampai salam yang pertama, maka sembahyang dia sah. Dia tidak akan dihukum dengan dosa tidak sembahyang sebab memang dia sembahyang. Itu baru chapter 1 dalam ibadat. Chapter 1. Chapter 2 ialah Allah terima tak? Kalau dia sembahyang tadi itu sah, tapi sumber makanan dia daripada haram, Allah tahu tak? Chapter 2. Andai kata dia sembahyang subuh tadi, tapi suami dia belum memaafkan sebab dia ketuk-ketuk kuali malam tadi, Allah tak terima. Allah tak terima. Jadi banyak perkara lah kena jaga. Chapter 3, buat kerana siapa? Buat ibadat tu kerana siapa? Sebab Allah kata, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin. Buat semata-mata kerana aku. Apa saja ibadat yang kita buat, mesti niatnya semata-mata mencari redha Allah. Tuan-tuan di tu haji pernah dengan kopi 3-in-1? Ha? 3-in-1. Ada kopi, ada benda ni, ada benda ni. Jadi cukup dengan kita masuk, kita koyak kertas tu, kita masuk, kita tuang air panas, kita minum kopi tu, seperti kita makan 3 benda. All in. Orang yang beribadat kerana nak pahala betul, tapi belum tahu sampai redha Allah. Orang-orang yang beribadat kerana berada kerana nak syurga betul, tapi belum tahu dapat melihat baju Allah dalam syurga. Tapi orang yang beribadat mencapai redha, nak mencari redha Allah, sekiranya Allah redha, all in. Pahala dapat, syurga dapat, melihat wajah Allah dapat, ni dapat, ni dapat. Jadi kejar yang all in. Jangan kejar satu yang satu yang satu. Benda yang Allah janji kita tak payah risau. Pahala tak payah risau. Nak kira pun tak boleh kita. Nak kira pun tak boleh. Dua benda lah hidup. Pertama, setiap kali dah beribadat, lupakan. Saya masa haji yang ke-23. Kenapa sebut 23 tu? Apa jadi yang 22? Apa jadi yang ke-19? Sebab sifat manusia yang lemah ni, dia suka cerita ibadat ni. Lepas tu dia suka cerita maksiat orang. Jadi dia malaikat lah. Tak nampak setan dia tu. Padahal di sisi Allah dia setan. Kenapa? Kerana dia seperti Azazil. Aku ketua malaikat. Aku ibadat dah berapa puluh ribu tahun. Aku. Dia lupa yang bagi ibadat ke Allah. Yang cipta dia tu ialah Allah. Dalam Melayu dipanggil penyakit perasaan. Dalam tasawuf dipanggil ujub ataupun riak. Dalam Melayu dipanggil perasaan.
Betul kita angkat takbir, betul kita ambil duit tu letak dalam tabung, betul. Betul kita yang tawar. Tapi siapa yang bagi izin? Tak nampak dekat kalai, yalah bayar puluhan ribu tersangkut dekat tersandai dekat kalai. Ni hanya nak pergi Baitullah. Kita saksikan benda ni. Itu pelajaran apa yang kita boleh ambil? Kalau Allah tak izin takkan sampai. Adalah asbab-asbab tu. Yang mencipta asbab tu pun Allah. Jadi jangan puasan. Saya jangan puasan. Dan kebanyakan hancurnya ibadat sebab perasaannya. Kenapa? Kerana dia tidak mengenal Allah. Yang kedua, dia gagal mengingati Allah. Kenapa? Sebab dia kurang menyebut Allah. Yang disebut apa? Makhluk selain daripada Allah. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kita ni biar bersama makhluk tapi hati dengan Allah sentiasa. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Baik, sebelum saya lupa, saya ni banyak dah bertahun tak datang, banyaklah cerita. Kenapa saya datang tuan-tuan? Ha? Kerana saya dah berjaya. Mana-mana surah yang datang antar seorang punya wakil ke Kedui anak saya nikah kemarin, dia dapat kuliah dengan saya. Kalau tak, bye-bye. Blacklist was. Nasib baik lah tu Haji Fauzi, mana dia? Yang oh, tu dia datang. Rawang pun datang, terkejut saya dapat. Yang tak datang, banyak ni setiap lain. Bagi dia raya pun. Alah, pantai. Saya nak datang pun tak apa. Ustaz lain banyak. Saya kaya kan? Haa, ada sebab tu. Cuma kalau kuliah subuh, tolonglah Nescafe ke Pak Haji. Ya tak? Ini common lah kan? Jangan takut buat pembaruan. Depan ni Ustaz. Depan ni ada. Saya nak auto clear lah. Saya tak nak lepas ni. Minum apa pun boleh Pak Haji tak? Haa, tu. Saya ngantuk kalau kuliah subuh. Saya kalau mengajar ngantuk. Belajar tak? Ha, jadi kalau ada skipping pun, dia segar tu. Macam itu. Baik. Sebelum saya lupa tadi, kita ada nak faham mukhlisin satu. Tapi dalam satu ayat, beberapa ayat yang lain, contoh dalam surah As-Sad, Allah menggunakan perkataan mukhlasin. Lam tu baris atas. Lam tu baris atas. Saya bagi contoh. Ayat Quran dalam surah Sad ayat yang ke 88. Ini cerita ketika Allah mengkafirkan iblis. Abawastakbara wa kana minal kafirin, dihukum. Dan Allah cerita pula dalam ayat yang lain, auzubillahi minasyaitanir rajim, qala fa bi'izzatika la uqwiyannahum ajma'in. Jadi iblis bagi tahu, anulah iblis, demi kekuasaan kau, aku akan menyesatkan mereka semua. Lepas dia dikafirkan tu, dibuang daripada, dihalau daripada tu, dia kata aku akan sesatkan. Ha? Semuanya. Semua. Dia tak pernah jemu untuk mengganggu orang-orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah. Dia tak akan pernah-pernah. Setiap kali bayi lahir, setan pun diwujudkan. Ada nisbah dia. Malaikat. Satu manusia yang dilahirkan oleh Allah dalam muka bumi, berapa malaikat yang Allah akan cipta, berapa setan yang akan keluar. Tapi tak payah buat culaan lah. Tapi kita faham. Maksudnya, setan tak pernah berkurang. Kat rumah kita renovate, tambah satu lagi tandas, import dua ekor setan. Kubsi wal khaba'is nama dia. Confirm. Ya tak? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ni setan memberi pengakuan. Sebab dia tahu ilmu Azazil ni
Eh, kalahlah kita. Dia bukan mengaji kuliah maghrib, kuliah subuh tu. Bukan. Allah tuang ilmu tu. Tapi Allah nak tunjuk kita satu perkara dari peristiwa dia. Alim macam mana kamu pun, itu ilmu dari aku yang menombor. Aku mentajali. Ini bahasa ni takut tak faham. Aku mentajalikan sifat ilmu aku tu kepada kamu. Kenapa kamu sombong? Ada marker pen tak? Dua biji kalau ada pen. Ini saya bagi, bagi tahu kau. Okay. Dua. Belajar biar kita faham lagi ya. Mudah-mudahan Allah bagi faham. Nak bawa putih ke? Tak, saya nak masuk pen. Nanti kalau kami ketuk-ketuk ibu, rosak pula. Biru dah? Biru. Saya kena alat bantu, tak apalah. Tak apa, tak apa. Ni dua eh. Tengok eh. Tuan Haji dengar bunyi? Dengar? Yang belakang dengar? Dengar? Baik. Ini makhluk. Ibaratnya. Untuk mendekatkan faham eh. Untuk mendekatkan. Ini makhluk. Ini contoh kita. Yang tadi, dia manusia ke? Tapi bunyi dia perlahan. Yang ni, kuat. Siapa sebenarnya yang kuat? Yang mengetuk. Yang mengetuk adalah kuat. Yang ketuk, yang diketuk sampai keluar bunyi ni sebab tuan dia ketuk kuat, bunyilah kuat. Yang ni sebab tuan dia ketuk perlahan. Jadi dia ni sebab Allah belum tuang ilmu, jahillah dia. Yang awak pula kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah maghrib. Tuan tu dia dia bagi ilmu banyak, alimlah sikit. Tapi kenapa sombong? Sebab perasaan. Sebenarnya Allah mentajalikan keilmuan dia dalam diri kita. Allah tuang. Dan Allah Nabi SAW beritahu, mayuridillahu bil khayr faqihu fid din. Barang siapa yang Allah nak bagi kebaikan, Allah bagi dia ilmu agama, Allah bagi. Silap Azhari itu memang kat situ. Memang betul dia bertasbih 100,000 tahun, itu tak dinafikan. Memang betul dia itu ketua para malaikat, bukan wakil rakyat biasa. Memang betul dia itu diciptakan daripada api. Nabi Adam AS daripada segumpal tanah saja. Tapi itu tidak menafikan kekuasaan Allah. Itu tidak boleh menafikan bahawa dia kena taat sami'na wa ata'na atas apa saja perintah Allah. Kenapa? Kalau aku tak ketuk, kau tak keluar bunyi kau. Faham? Tapi yang terjadi ialah bila yang ni bunyinya kuat, yang ni bunyinya perlahan, dan dia kata, apalah perlahan. Dia lupa yang dia tu dia ketuk. Siapa sini lahir-lahir faham empat mazhab? Lahir je, mak dia mandikan, solat zuhur. Meninggal lah mak dia kalau dengar ni tu. Tak ada pak dia, tak ada. Kalau ada pun dia berbentuk mukjizat. Dia berbentuk karamah. Itu pun bukan sebab dia, Allah nak menunjukkan kekuasaan Allah. Jadi kita ni cermin, seperti dalam cermin. Ha? Saya berdiri dalam cermin, depan cermin. Ha, kan? Ibaratnya kita ni dalam cermin. Yang luar cermin tu Maha Suci Allah. Saya nak sebut contoh itu, Allah kan tak kesalah faham, tapi faham-faham gitulah. Jadi kalau saya ni, saya jasad saya ni di luar cermin, dalam tu bila saya duduk depan cermin, muka abang ni ke keluar kat cermin tu? Muka saya lah. Kan tangan saya buat begini, dalam cermin pun begini. Kecuali cerita P. Ramli, orang kat sini, dia keluar sini. Faham tak? Itulah tasawufnya P. Ramli tu.
Okay. Boleh ke orang dalam cermin tu, yang dalam cermin tu perasan dia kuat? Kalau yang kat luar dia tak bergerak, dia tak bergerak dia. Itu nisbah Allah dengan makhluk. Jangan perasan. Tapi syukur ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi yahdi. Alhamdulillah. Dapat masuk duit dalam tabung. Alhamdulillah ya Allah, bagi aku rezeki lagi ya Allah. Itu. Jangan proses orang lain. Jangan menghukum orang lain. Kita ni ada bahagian masing-masing. Maka pelihara kita dulu. Siapa yang pernah naik pesawat, pesawat AS ya, pesawat. Kapal terbang. Sila pasangkan sabuk pengaman. Berapa lah sabuk pengaman ni? Bila dia cakap Inggeris tu lah saya faham. Bad apa tu kan? Sabuk pengaman. Lepas tu dia ceritalah benda ni, kalau kecemasan apa semua, saya kata kalau kecemasan inalillah lah. Tak ada dah nak sempat-sempat pasal tak ada lah. Kata bos saya dulu, kalau kita naik kapal terbang, anggaplah kita mati. Anggaplah mati. Gitu. Sebab kalau dia turun tak normal, memang itulah cerita dia. Maka kita pun bila nak kapal terbang, mula-mula nak take off tu baca Quran, dah 2 jam, baru pasal movie. Rasa dah selamat. Bila lagi nak cari Quran, bila gegar-gegar tu nak landing, nak cari Quran lagi. Itulah kita. Baik. Mukhlisin dengan mukhlasin. Jadi ringkasnya macam gini tadi. Mukhlisin, bila Allah bagi kita ibadat, bila Allah bagi kita rezeki lalu kita boleh menunaikan zakat, bila Allah bagi rezeki lalu kita memberi nafkah kepada semua, dan kita kena rasa bila Allah bagi, bila Allah bagi, buang perkataan aku mendakwa diri. Semua yang minallah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita kuat dengan minallah, insyaallah terpelihara. Sebab ibadat tadi ada 3 chapter. Chapter 1, chapter 2, chapter 3. Chapter 1 sah ke tak ibadat tu? Sah. Chapter 2 dia terima tak? Tengok dia makan apa. Tengok dia buat tu ada ujuk atau riak ke tak? Tu. Kalau tak, ditolak. Chapter 3 ialah boleh sampai ke amalan ni sampai di padang mahsyar. Kau dulu, ingat tak? Kau dulu aku yang tolak motor kau 3 tahun lepas. Bertahan 3 tahun je pahala. Sebab apa? Diungkit. Maka di mahsyar tak sempat lambat. Chapter 3. Chapter 4 ialah radiyallahu anhum maradu'an. Allah redha dengan amal tersebut. Bila Allah redha dengan amal tersebut, di dalam redha ada pengampunan, di dalam redha ada janji syurga, di dalam redha ada pahala, di dalam redha ada maqam, jannatul firdaus. Di dalam redha ada melihat wajhullah. Itu cerita akhirat. Cerita di dunia, kalau Allah redha dengan hamba ni, Allah tarik dia bersama dengan Allah. Duduk bersama dengan Allah, dia tu ialah kekasih Allah. Contoh kelebihan menjadi kekasih Allah. Sekarang zaman kita ni Club ni tu. Jadi members only. Tak boleh masuk kita bang. Ada kelab-kelab tu ni kata for members only, no entry. Yang members pun tak bayaran, kita minat je. Ini all members pun tak datang. For all members ni, rumah Allah ni, bukan members only. You are welcome. Tak datang. Syekh Junaid al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, pelopor ulama sufi, dia ni ramai anak murid. Dia ramai anak murid. Dia bawa manusia ni kepada Allah. Bukan saja
mukhlisin, kadang-kadang sampai ke tahap mukhlasin. Mukhlisin, bila kita beramal, kita jaga empat chapter tadi tu. Ha, kemudian bila kita beramal, kita jaga supaya kita lepas sampai ke chapter 4. Dengan kita belajarlah apakah perkara yang membatalkan solat, kita belajar apakah perkara yang membatalkan pahala, kita belajar apakah perkara yang boleh mencapai ridha Allah, kita belajar. Jadi kita ada guideline tu. Sampai satu tahap mukhlasin. Mukhlasin gifted. Allah letak sifat ikhlas tu. Dia pun tak perasan dia ikhlas. Tapi dia buat, dia buat tu dengan ringan. Orang maki hama dia buat pun dia senyum je. Nabi SAW pada satu ketika dia pergi ke Taif. Taif. Di Taif ni ada kelompok manusia yang sangat ramai dikepalai oleh tiga orang ketua. Nabi pergi bukan naik Grab. Dalam keadaan padang pasir. Unta berapa top speed dia? 240 km sejam. Kita tak tahu. Saya pernah naik unta itu pun dekat Jabal Rahmah sebab nak ambil gambar. Dululah pertama kali pergi. Ha? Awak pergi ni ikut guru, duit pun ada. Tak ada duit. Tapi dah parah sampai tu parah kata. Kita seronok lah, kita ingat free. Pasir, kita pun bergambar, okey je. Kejap lagi turun, dia minta ratus-ratus rial. 10 rial. La ilaha illallah. Aku tak ada duit. Saya pun cuba menarikkan diri ya. Dulu bukan pakai ni, dia pakai filem yang keluar tu kan. Macam Kodak tu. Jadi dia dah print out, dia nak tutup hak dia tu. Dah saya tak tahu. Kalau awal-awal saya tahu, memang saya tak nangis tu. Dah dia suruh posing, kita posing lah. Bukan senang dapat naik unta. Ni iklan sekejap eh. Lepas tu, nak dia ikut saya sampai Jabal Rahmah atas tu, dia tak ikut juga. Alah-alah. Saya kata RM10, RM10 dia kata. RM10 boleh lah. Aduh, merah-merah muka dia. Saya ingat kawan saya. Dia kata, kau kalau dengan setengah daripada Pak Arab ni, orang yang masih beradab ni. Dia kalau macam mana pun kau pegang dia janggut dia, dan dia aib kan nak tolak permintaan kau. Kebetulan dia memang dia janggut. Itulah untungnya tadi. Sekalipun kawan saya kata macam gitu sebelum dululah. Tapi yang tu kabel gambar tak ada janggut, tak kenanya saya tu. Jadi dia kata, halah, saya kata, cukuplah. Tiba-tiba terus cool. Tak apa-apa, balas masa kita tak kelas, mungkin pun tak apalah. Oh, maknanya kalau dah pegang janggut tu, dah seperti sedara. Atau tuan try lah nanti. Kalau kena perampok, saya tak kena perampok. Ini cerita dulu. Ah, kalau dah kena perampok, tak tahan je lah. Jangan kata saya bohong. Saya tak bohong, memang saya pegang janggut dia. Dia ada setengah-setengah tempat dia aib lah. Kalau dah sampai tahap gitu pun dia tak maafkan, dia aib. Sebab dia ada, dia satu bangsa yang dia megah dengan ketua, dia berkenaan Rasulullah. Dia pun tak nak malu juga. Dia tak nak malukan Rasulullah SAW. Itu. Orang beriman macam itu. Habis. Jadi mukhlasin gifted. Minta maaf. Kalau kita rasa kita ikhlas, sebenarnya kita belum, tuan-tuan. Itu maknanya hati masih mendaur. Jadi dia tak, dia bukan label ikhlas. Warok ni dia bukan label. Maksud saya, warok ni dia bukan dengan kita pakai pakaian sufi, kita belum bau sufi lagi. Jadi kita tak pentingkan label. Tak apalah ustaz, macam saya ikhlas, saya tak perlu sebut. Sebab yang tak sebut pun boleh jadi ikhlas, yang sebut boleh jadi tak ikhlas, yang sebut boleh ikhlas, sebut boleh jadi tak ikhlas juga. Jadi kita tak pentingkan label. Sebab tasawuf, sufi, ikhlas, mahmudah, itu kelakuan hati, akhlak. Bukan label. Bukan label. Jadi Nabi pergi ke Taif. Ada tiga ketua kabilah. Masing-masing ada pengikut. Kalau kita Melayu ni Jawa, Bugis, banyaklah kita. Berkumpul kat Taif situ.
Jadi dia jumpa kepalanya. Nabi kata kalau aku Islamkan, dapat Islamkan tiga orangnya, nescaya ramai yang akan masuk Islam, jadi kuat. Itu matematik adat lah. Nabi pergi. Tuan-tuan tahu bahasa ini. Muhammad, tak ada kau orang yang lebih baik daripada kau yang boleh jadi Nabi. Bahasa ni. Imam tadi, siapa imam saya tak tahu. Tiba-tiba ada kawan dia datang. Ada orang tahriman datang. Mam, tadi awak jadi imam lah. Tak ada kau lebih elok sikit daripada awak jadi imam. Macam mana perasaan kita? Jadi Nabi ditanya macam itu. Nabi diam, Nabi senyum. Punya marah malaikat turun Jibril. Kurang ajarnya tiga orang ni. Dengan bahasa-bahasa yang tak sepatutnya ke atas kekasih Allah, turun Jibril. Ni aku bawa kawan aku ni, kata Jibril. Saya olah bahasa kita lah. Tercari Nabi tak jumpa ke ni. Jadi ambil mafhumnya saja, kefahaman cerita. Ya tak? Ni aku bawa kawan aku ni. Dia ni malaikat apa? Yang jaga bukit-bukit keliling Ta'am ni. Tak fadal saya. Alhamdulillah kita. Dia bagilah malaikat ni ucap. Ya Muhammad, engkau nak apa sekarang? Dia marah pada Ta'if ni. Ketua-ketua Ta'if ni. Ada kepatut tanya macam itu. Jadi kita, bila Nabi kita dihina, kita mesti react lah. Bukan dekat situ nak tawar-tawar ni. Bukan dekat situ. Tapi Nabi dia tawadak oleh dia, kenapa? Nak menunjukkan kepada tu, mempertahankan orang dengan mempertahankan diri, itu cerita dia beza. Kita lah kena ada otak, Nabi kita dihina. Kita lah tolong pertahankan Nabi kita tu, contohnya gitu. Orang hina ayah kita, ayah kita umur dah 80 tahun, 19 bulan. Nak harap dia sendiri pergi lawan orang tu, kita lah anak dia. Nisbahnya macam gitu. Jadi supaya Nabi tak kena fitnah, dia ni tak kena fitnah. Kalau macam kita dia kena fitnah, okey-okey je. Faham tu? Ha, jadi Nabi senyum. Ha? Kalau kau nak, sekarang ni tu aku himpitkan gunung Ghana ni, habis buat tak air mati. Sekarang. Kau cakap yes je. Tekan button hijau je kalau kita sekarang. Nabi kata apa? Tak apa, mungkin cucu cicit mereka akan beriman. Kenapa Nabi boleh buat itu? Bukan hanya semata-mata Nabi itu Nabi, tapi Nabi nak tunjuk satu perkara. Bila Allah dah angkat seseorang tu, Nabi atas lagi daripada mukhlasin, dia insan kamil. Dia tahu yang menggerakkan mulut-mulut jahat ni ialah Allah. La tataharratu zahratun illa bi'idnillah. Ya tak? Jadi Nabi sabar je. Dan Nabi faham, aku cuma menyampaikan. Bukan menghukum. Kecuali Allah memerintahkan, aku taat. Ketika mana Allah memerintahkan berperang, maka berbunuh-bunuhlah. Itu perintah. Bukan kerja Nabi bunuh orang, bukan. Bukan kerja Nabi suka berperang, bukan. Perintah. Nabi mengedepankan kasih sayang. Sebab itu perintah daripada Allah juga. Jadi malaikat kita nak impit lah. Mati, memang mati. Nabi tak. Maka memang dalam sejarah, dalam sirah, selepas zaman berzaman, penjaga Kaabah tu ialah, antaranya ialah daripada suku Sakat Ta'if. Berapa ramai yang percubaan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya menjadi sahabat radhiyallahu anhum. Betul lah dia berlari pagi ni. Kita buat apa? Doa lah. Kenapa kita doa? Sebenarnya Allah boleh tukar keadaan tu. Saya berlari esok, dia pula kesurau. Dia nak buang mendakwa yang kita ni telah beribadat daripada Syekh Sanusi, Syekh Junaid al-Baghdadi. Cerita tak habis. Air nak habis lah.
Jadi di, di satu alam yang lain, iblis buat mesyuarat tergempar. Iblis, bawah dia syaitan, bawah dia lagi jin, iaitu jin yang kafir. Syaitan ketua dia namanya iblis. Jin ketua, jin kafir dia ketua dia namanya ifrit. Ah, kita pakai seluar dia, seluar jin. Ah, tengok ada tak brand ifrit? Cuba sini. Ah, kalau ada itu jangan pakai. Elak kan. Jadi, tuan-tuan ada lagi yang maksud? Buat apa saya tak tahu dah. Berhenti. Jadi gini. Jadi ini Junaid ni, dia dah bawa manusia kepada Allah. Makin lama makin itu jadi daripada muhsin sampai kadang-kadang ada jadi mukhlasin. Siapakah di kalangan kala kamu ni yang boleh menyekat ni? Yang boleh pesongkan Syekh Junaid Abang tadi? Bila ketua terpesong, habis mengikut terpesong. Ifrit angkat tangan, ragu. Syekh tak balik, ifrit. Jin. Dia kata aku. Kamu buat, buat mawat buat. Tapi satu syarat ifrit kata, kalau aku berjaya menyesatkan Syekh Junaid Al-Baghdadi ni, aku pencin awal. Dia pun bosan nak buat kerja. Okey, dia kata okey. Kenapa tuan-tuan? Iblis ni, setan ni di bawah pemerintahan iblis ni, kalau dia disuruh disuruh mengganggu manusia, dia gagal dalam job dia tu, dalam tugas dia tu, dia gagal dalam tugas dia tu, dia akan, dia akan dibuang daerah ke tengah laut. Jadi dia tak suka sebab karaoke tak ada, panggung wayang tak, tengah laut. Siapa nak duduk tengah laut? Tolong dia nak. Orang offshore pun tak tahan. Ada yang dia kerja keras tu, ganggu juga. Dia tahu kalau aku gagal ni, balik yang ni masalah dia tu. Boleh packing, duduk tengah laut. Tetapi kekasih Allah, campak kat mana pun. Ada orang campak ulama-ulama, penjajah mencampakkan ulama ke Cape Town. Cape Town. Kalau Islam ke Cape Town, kebanyakan Islam. Jadi ulama ni campak lah kat mana pun. Kalau alamak ni bayar. Campak ke surau dia kata, ustaz. Campak ke kelab malam jadi setan. Itu alamak. Kalau ulama okey. Jadi kita nak jadi apa juga? Kita nak jadi ulama, minta Allah jadikan kita ulama. Bukan mesti hafal Sahih Bukhari, bukan. Ulama ni orang yang ada ilmu dan beramal dengan ilmunya sekira-kira, jadi dia takut kepada Allah. Ulama lah tu. Di sisi siapa ulama? Allah. Label tak kisah orang panggil kita apa. Label tak penting je. Tapi Allah, kalau orang panggil kita ustaz, kena jagalah diri tu. Kita tahulah kita ni sebenarnya disoalah baru start. Dia jangan perasan. Dia pun menyamar menjadi seorang pelajar. Dia dalam pesantren, dalam madrasah ni, yang paling rapat dengan guru syekh ialah orang kanan dia. Orang kanan dia. Dia ni ada satu jadual, ada tetamu datang dia. Dia pun ada orang bawah dia, kau masak sayur, kau pergi masak tu. Saya pun pernah pergi ke Thailand dekat pulau tu apa, Phuket, pulau, Phuket, ah ha, Phuket. Kami drive berapa puluh jam, masa tempat Akam kat atas bukit. Baru je sampai, dia salam-salam, kita tengok orang bertegabur. Orang-orang dia, tak sampai setengah jam. Sayur sampai, nasi sampai, lauk sampai. Dia bagi-bagi tugas. Dia tak adalah seorang masalah apa masalah saya dah berpeluh, masalah nasi pula tak ada. Dia dah well organized dia panggil, memang teratur. Maknanya dia ada SOP, datang dia tamu, pam dah siap. Tak tamu, aku ada tamu ni nak masak apa lah? Oh tak ada ni. Itu Melayu. Oh tamu datang rumah dia, dah makan ke? Maknanya dia nak bagi tahu, aku tak akan bagi kau makan. Mana sih tak ada apa tu? Ha. Nak balik dah? Sebenarnya berkata cepat sikit. Itu Melayu. Kalau tuan-tuan cakap begitu sama tu. Sama tu. Dan kalau tuan-tuan dengar orang cakap begitu, tuan-tuan balik cepatlah. Dah faham sajak je, suisi je tu punya.
Dia kalau memang nak bagi makan, macam kawan saya kena tuan. Dia tersesat jalan. Dekat Perak, malam. Dia ketua tu, rumah nak tanya jalan. Baik orang tu. Dalam keadaan tak berapa kenal orang tua tu. Jemput dia dulu. Yang dia tanya lebih kurang, asalnya tanya jalan keluar. Tanya tak? Kau dah kita tunggu kejap eh. Aku dah suruh maknya masak ni. Kau jangan balik. Itu baru nak bagi makan. Eh, tak makan dulu ke? Jangan tahu perasaan dia nak bagi makan. Dia kata kau berjalan dulu, lepas tu baru makan. Nah, itu Melayu. Dia beza. Kan Melayu ni sastra dia tinggi. Kita yang tak reti. Macam gitu habis. Jadi, aim dia, dia nak jadi orang kanan Syekh Junaid. Jadi dia menyamar jadi pelajar, jadi santri, jadi student. Dia punya belajar datang awal semayang berjemaah apa semua. Bertahun tuan-tuan. Bertahun. Selagi orang kanan yang sedia ada ni tak berpindah, tak buat ditugaskan kerja lain, tak ada jawatan kosong. Berapa orang boleh jadi Perdana Menteri? Seorang je. Ha, itulah. Kebetulan dah bertahun-tahun tu makan tahun lah. Ada Syekh ni dah tugaskan orang kanan dia tu, jadi kena buat pilihan raya baru. Nama dia naik. Pasal apa? Memang rajin, ringan tulang, belajar bagus, hafal TikTok. Dia dah berjaya setapak lagi mendekatkan diri dengan Syekh. Nyata. Ha. Jadi dia rapat. Dia buat baik dengan Syekh tu. Jadi orang sayang, semua orang sayang. Suka. Sampai satu ketika kawan Syekh ni datang rumah. Ulama juga, bukan ulama. Jadi tengah nak makan ni dia serve. Yang namanya Ifrit tadi tu dia serve. Dia layan berumah. Tiba-tiba kawan Syekh Junaid ni bagitahu dia. Bagitahu Syekh Junaid. Eh Junaid, kau tahu tak ni jin ni bukan manusia ni. Kawan dia tu. Macam mana orang ni boleh tahu tuan-tuan? Wali bola siapa? Alex Ferguson. Nah, tu wali bola namanya. Dia kalau kita sepak je, dia tak tahu boleh pergi setakat mana. Paling daerah ini. Dia ada kepakaran. Kepakaran melalui pengalaman dia apa semualah. Walaupun tak satu-satu betul, tapi dia mendekati. Kadang-kadang tak menjadi jurulatih jadi guru tu. Kadang-kadang orang tahu tu dengan alat doktor. Dia pegang ni, dia letakkan sini. Ni kena jaga sikit paru-paru awak ni. Kalau bagi kat kita, letak. Tak tahu punya dia apa. Sebab tak ada. Jadi pengetahuan tu boleh sampai dengan berbagai-bagai cara. Jadi ulama ni, kerana dia mukhlasin, dia kan kekasih Allah. Allah ilhamkan dia. Dia akan dapat tanda. Yang ni manusia, yang ni jin. Orang ni mukanya begini, gini cerita. Orang ni mukanya gini, memang tak semayang. Dia ada gambaran. Bukan dia cari pasal, tapi Allah nak jaga kekasih dia ni. Allah bagi signal awal sikit. Gini, kau tahu tak ni jin Ifrit ni bukan manusia ni. Aku daripada hari pertama dia datang, aku dah tahu dari Ifrit. Dia pekiknya tengah-tengah orang tu. Aku tak biru muka Ifrit tu. Dia punya tu rasa letihnya. Pasal dia dah menyamar belajar, menyamar semayang berjemaah, menyamar itu. Penat dah tuan-tuan, tiba-tiba Syekh Junaid Bari kata daripada hari pertama dia dah tahu dia tu jin. Penat tu dia kata. Kenapa kau tak bagi tahu aku dari hari pertama lagi? Ifrit bagi tahu dekat Syekh Junaid. Memang aku saja nak menyusahkan kau. Maknanya dia kena game dengan Syekh. Kenapa? Sebab ini memang yang tak akan masuk syurga lagi. Memang selama-lama dalam neraka. Jadi dia nak cuba nak mempermainkan kekasih Allah. Lalu Allah ilhamkan kepada kekasih Allah. Dipermainkan balik. Itulah seronok yang jadi kekasih Allah. Tak perlu bodyguard. Tapi ada orang nak jaga juga. Siapa? Nabi SAW. Kenapa? Mati mempertahankan kekasih Allah. Syahid. Baik, saya nak tanya satu soalan. Nanti masuk sikit lah, tak apa. Lagipun 4 tahun sekali dulu kan. Kenapa ada harta ghanimah dalam peperangan? Kenapa?
Harta walimah ialah harta rampasan perang. Ha? Dalam peperangan Uhud kan kalah tu. Disebabkan sahabat yang menjaga bukit tu, dia terlalai. Dia ingat dah habis lah. Dia turun-turun menuju ke tempat harta walimah tu. Harta ghanimah ialah harta yang dibawa ke medan perang oleh orang-orang kafir atas perintah ketua dia. Kalau kau nak ambil Ferrari tuan ni, mesti menang balik. Ha, ni gitu lah. Yang dipertaruhkan Ferrari dia tu, bawa ke tempat tu, perang tu. Apa yang ada harta rampasan tu? Bukan, dah habis pulang pergi cari rumah dia rampas. Itu wayang Melayu. Dia memang bawa tu. Harta apa yang boleh bawa? Harta yang mudah. Dia tak bawa rumah lah tuan-tuan. Nak pikul macam mana? Emas, perak, binatang, binatang tu. Sementara Islam tak. Islam hanya bawa nyawa. Apa saja kelengkapan yang ada. Kerana mereka datang untuk tak nak balik lagi. Tak nak balik lagi. Jadi, itu yang ada harta rampasan perang. Sebab mereka tak fikir Allah, mereka tak fikir syahid. Eh, kalau aku kalah nanti macam mana Ferrari aku tu, ya Allah, sayangnya, sayangnya, baru 2 bulan bayar. Nanti itu. Jadi mereka mempertahankan bukan ketua dia sangat. Bukan itu sangat. Harta. Harta. Jadi Syekh Yunus diberitahu, diilhamkan oleh Allah. Diberitahu, masuk je Ifrit tu. Wahai Yunus, jaga-jaga ini Ifrit. Ada notification. Kan senang hidup tu. Bila nak makan dia, Allah tak gerakkan. Gerak sepayah nak makan. Rupanya dia gaji-gaji, makanan tu sumbernya haram. Orang bagi dia sumber daripada sumber yang haram. Allah pelihara. Siapa yang tak nak memelihara kekasih dia? Cuba hidup. Kekasih lah yang akan membela kekasih dia. Dan kekasih dia tiba-tiba pang. Okey. Cuba buka kekasih tu. Jentik je. Separuh mati dia balasnya. Maksudnya apa? Bukan kekasih Allah ni tak susah. Tapi dia menikmati kesusahan tu. Sebab yang bagi susah tu kekasih. Yang cubit tadi tu kekasih. Bukan sakit. Tapi nikmat. Dia sakit tapi perit lain. Dia ada sakit tapi nikmat. Walaupun Nabi tengok puak tuak itu maki hamun dia, tapi Nabi menikmati. Kerana tahu kekasih dia sedang menguji dia. Ya Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Okay lah. Nanti lu belah habis. Jadi hari ini kita belajar apa tu kan? Mukhlisin dan mukhlasin. Mukhlisin ikhtiar. Bila kita beramal, jangan sebut kita beramal. Bila Allah bagi peluang kita beramal, Allah izin, guna bahasa itu sekarang. Bila Allah izinkan kita beramal, kita tahu kita ada 4 chapter. Iaitu mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai chapter 3. Target chapter 4. Sampailah mudah-mudahan satu ketika kita di sisi Allah mukhlasin. Dan Allah bagi tahu, kamu tak akan berjaya untuk menyekat mukhlasin. Orang yang aku cipta, aku letak chip ikhlas ke dalam diri dia. Kamu tak ada kacau. Dan syaitan pun mengaku dalam ayat surah As-Sad. Iblis mengaku. Jadi mukhlasin belum selamat. Daripada godaan syaitan, daripada ujub, daripada riak. Mukhlasin, insyaAllah selamat. But ada jaminan Allah. Jadi buang mendakwa diri kita ni beribadat, kita baik, kita itu. Dan kadang-kadang kita tak sebut kita baik. Kita menceritakan kejahatan orang tanpa ada unsur-unsur untuk mencari kebaikan. Nak memulihkan dia, nak menyelamatkan dia. Itu menunjukkan yang kita sebenarnya menceritakan kita baik. Dan itu mazmumah. Jadi setakat ni dulu insyaAllah. Panjang umur. Ada rezeki. Bulan depan katanya kuliah subuh hari. Jadi tuan-tuan kena faham. Kalau kuliah subuh saya tak baca mengimam. Saya akan baca ikut suka saya. Ha, jadi senang. Open syllabus ni. Ya tak? Tuan-tuan datang je. Buat nak skipin lah. Tak? Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji ni jadi ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat.
yang bawa kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tabung tahfiz kat belakang tu, apa yang nak menyimpakkan harta dia. Jazakumullah khair, mudah-mudahan Allah balas dengan sebaik-baik balasan dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din 'alimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu 'ala Muhammad. Sallallahu 'alaihi wasallam. Sallallahu